mahalul qiyam. Nika bi kula lastare pada pak. Malamnya masjid kelepain. Mahalul qiyam nika waktuna manceng. Engke panjenengan manceng nika estona se wajib namung tepang salat. Mun tepang salat fardho wajib manceng. Mun salat sunat maka lengki wadah. Panjenengan atrawi mun lok pate sehat atrawi lengki ol oleh. Tadi lagi sama mata tahajud alengki oleh mun salat sunat. Saya kudu manceng namung salat fardho. Khutbah kudu manceng. Mana biasa salat wargi buru mahalul qiyam toreh manceng. Engki kesokan manceng. Sama makan aksa ketot, lo kenapa? Saya bun budi, nang ibu dia atau apa? Lo patah kuat, lo kenapa? Sepenting cak genteng aki, sepenting cak aromasa andi keyakinan saya duba. Nika beda cerita, nika cerita lagi kulekin a cerita. Panah pasti beda di dalam kitab debuna Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad nika ampun masyhur. Manabi panjenengan penasaran klik Google Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki maka keluar fotona. Saya kedua na HP. Sayyid Muhammad putrana Sayyid Abbas Al-Maliki. Sayyid Abbas nika ngangkit sarana bulughul maram, sebiasa iaci pondok judulnya Ibanatul Ahkam. Santre sebere pondok ageduan kitab Ibanatul Ahkam syarana bulughul maram nika asmana se muallif Sayyid Abbas. Sayyid Abbas nika acerita hadoro fi Baitul Maqdis. Sayyid Abbas nika orang Mekah setung tempo Rabu konjangan de Baitul Maqdis Palestina Masjidil Aqsa kisah miladan ihtifalan nabawiyan ngadirin de acara konjangan Moloden. Jauh nih dari Mekah ke Palestina ngadirin konjangan Moloden. Ternyata Osmausen Palestina nih kepada pada nggak gitu, maus berzenji, maus dibe, maus asrokol pada. Saya cerita lagi kitab nikah. Sayyid Abbas pada Palestina ngadiri konjungan Moloden nika mangki situng orang rojulan asyaba reng sepo lauben nika manceng manceng mulai dari awal acara sampai lober acara manceng orang nika mulai dari awal sampai akhir manceng mun kaule sareng ajunan ki buru manceng kan mahlul qiyam pan lober ustaz marsihat atau ju boleh le orang nika orang sepo lauban mancung dari awal sampai acara selesai baru toju. Epreksane sareng Sayyid Abbas. Ajunan anapa alasanna mancung mulai dari awal sampai akhir? Ajawab orang nika segitu. Kula lambe ki ngodena lambe. Mana bi mahalul qiyam kula lok mancung. Ada bu mana bi mahalul qiyam kula lok mancung. Wayak tak itu annahu bidatun sayyi'ah bahkan nalekan Allah manceng ki andi anggeban cak nanceng ni kejuba apa nak ki mancung lagi pada cung mancengah pada seni kan narekan ilmu hati nak nalekan asal lain natuk mahalul qiyam orang situng ni ka agar tuan ate agar tek apa nak ki mancengah seni kan pancengan toman kan andi keretek keretek apa nak ki mancengah punten alhamdulillah. Tetireng laki segi buru se sepone ka acerita lambe engko mun konjengan bade mahalul qiyam lo natek apa anake natek le nika cetung tempo compong tepang asaren pas amimpe orang se buru ni amimpe seakan-akan apa kelompok engak ginto ngambe rabuna Rasulullah. Tetapi abang nika asaren pas amimpeh along polong sarang sahabat ngambe rabuna Rasulullah. Cerane sahabat nika sing ngambe Rasulullah Madinah lambe pan rabu Rasulullah kata rabu langsung jogos deh jeng ngambe sarang tolaal badru. Riwayatnya nggak kisah tak sahih nonton wallahu a'lam. Intinya nalekan Rasulullah maka sama Madinah nika ngambe mancung saja atau laal badru. Nah, tetapi orang sepoki ibu rune amimpeh. Abang ngalong polong sang orang banyak ngambe rabuna Rasulullah. Ternyata pan Rasulullah falamma bada muhayyahu nalaikana Rasulullah rabu nahadal jami
sedayane sing ambek nika jaga. Jaga. Karo si setung ni lo ning jaga. Orang gila se biasa mutar kocangan lo gelem menceng le nika lo bisa jaga. Nah hatul jami selain jaga, karo setung lo bisa jaga. Anak lo bisa jaga. Gila kis andi keyakinan apa lagi? Apa lagi jaga? Lari ke Pak Amin PDB, seorang kuna abang ngalong polong sana yang banyak ngambak Rasulullah, seng lain jaga bisa nyungkem dari Rasulullah. Ingat seng rabu na kiai kisah, rabu kiai pak orang jaga. Lah sesitung ni kalau bisa jaga, Pak Isentari sang Rasulullah, antala tastati ul qiyam, sampean lo bisa mancing. Ternyata, falam mastai kodo, famastai kodo illa wahuwa muqidun. Ternyata pan jaga, lo bisa jaga aku. Sehingga saren ini ngejit jaga ternyata lompo lompo, lo bisa jaga ongku bagia ala hadal hali aman sampai setahun ini kan mungkulnya percaya aja cerita ini polena sebut lagi di dalam kitab Sayyid Abbas se nyarain kitab Bulughul Maram se kitab ini kalakar iya jaragi hidup duk-duk percaya aja nama teman. Engki kebay napa ki? Kebay motivasi kabe. Kebay motivasi kabe. Nalekana orang yang gila jaga ternyata mukidun, lompo, lo bisa netik. Wa bagi ala hadzal hali aman setahun nih, selompo sake lo bisa jaga setahun. Fanadzara. Maka anadzar. In afahu Allahu min hadzal marad, mun Gusti Allah aparing beres ka orang nikah. Nak tegah selama konjengan, mun beda konjengan boleh, engkau nak tegah. Seni kan ada. Ya Allah, kula anadhar. Mun eparengin beres, mun beda konjengan, mahalul qiyam, kula nak tegah dari awal sampai a, sampai akhir. Dah benar yang laki kelir. Ternyata fa'afahullahu. Bikusti Allah eparengin beres. Falam yazal ko iman wafaan binadrihi. Sampunna terjadi peristiwa nikah, reng lake gile ben konjengan mahlul qiyam tetap netuk mulai rabu sampai lo peloper. Yang aku lihat sering ajunan rabu gile alengki netuk ketika mahlul qiyam. Dasar mahlul qiyam alengki boleh. Le orang gile mulai dari awal konjengan sampai loper nikah pakun menceng pola nak nekanin nader gile. Se terjadi ke abang TV. Mulana dari gimana? Mulana porna dari ya tak itu annahu bidatun sayyah. Mulana andi keyakinan pertama na jak saungkuna manceng tepak neka yang gebcu. Coba. Dadi alhamdulillah lebele tantretan saja manabi mahalul qiyam kompak manceng kecuali saya sakai taot misalkan lo menapa. Thank you. Dadi jamon ki buru manceng lo wajib. Cuman jak sampai andi keyakinan si acem macam-macam. Jek sampai agaduan keyakinan sejuba Pak lalok menceng karena kaya to'ot ingki lok panapah artinya lok dosa. Tapi ketika menceng ini kaya sebut lagi dalam kitab Sayyid Muhammad gila mustahsanun maka bagus saya artinya ini yadin ngormat kerabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.